Nila Nisrina. Sebuah kesempatan tadi. Nesa Ahadi. Blok saja kali ini. Netik. Sisi kanan. Berbahaya Nopi. Nopi. Lepas kembali Nopi. Dea. Kembali kepada Riri Junian. Sisi kanan kali ini. Mudah saja ditangkap bagi Nur Halimah. Roni Sulistia. Lestari. Berikan saja kepada rekannya di depan. Ada Nesa Ahadi. Nesa Ahadi kepada Mohadese. Mohadese salah satu playmaker asing yang berasal dari tanah Persia. Sepak saja keluar pemirsa. Mohadese tentu kita tahu ya, ketika Coach Aris Pratama langsung menerjunkan dua playmaker asing, biasanya memang akan menjadi shock terapi bagi lawan dari Muara Enim United. Di mana biasanya ketika langsung dua playmaker asing yakni Nesa dan juga Mohadese dapat membuat kreasi serangan jauh lebih kreatif, jauh lebih variatif dan jauh lebih presisi di sana. Kesempatan kali ini. Masih mencoba kali ini. Penetrasi. Netik Ladies Futsal Club mencoba membangun build up. Keluar saja pemirsa kali ini. Dan Naila Nisrina di sana. Kick in Dea. Dea Febrina bangun. Pas kembali. Kick in oleh pemain Muara Enim United kali ini pemirsa. Sisi kanan ada Nesa Ahadi. Nesa dibayangi saja oleh Dea. Sisi kiri Nesa. Ada miskomunikasi dengan pemain belakang dengan Muara Enim United. Agnes. Sepak saja pemirsa kali ini. Penetrasi berbahaya. Oh, baik sekali. Satu sepakan dari Desi Arikasari. Seorang Desi cukup baik tadi. Satu peluang menghujam langsung jantung pertahanan dari seorang Agnes Matul Pelwa. Kita tahu bahwasanya Agnes Matul Pelwa, pemain yang serba bisa dari seorang Agnes.